وسلم: وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hari ini kita selawat Fatihna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي، لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، إلى صراطك المستقيم، وعلى آلي وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ومقداره العظيم. Baik, kita suntik vaksin, kita suntik vaksin yang Allah bekalkan kepada kita, vaksin yang paling ampuh sekali, iaitu 10 ayat daripada 10 ayat yang awal daripada surah Al-Kahfi dan 10 yang akhir. Hari ini kita baca 10 awal, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، sekalian sahabat-sahabat ukhuwah yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rindui. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang ala kulli hal, wa nastaghfirullah yang ala kulli dzam. Kita bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan dan kita memohon keampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan qada dan qadar. Kita menerima apa jua ketentuan Allah kepada kita. Itu tanda hamba yang bersyukur, hamba yang beriman. Apabila kita beriman dan kita bersyukur, kita nak kena lengkapkan dua lagi perkara, yakni sabar dan redha, dalam mengharungi suasana yang semakin mencabar, fitnah dunia yang semakin besar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir zaman ini juga terpalit dalam suasana ini. No? Kita terpalit dalam suasana penuh dengan fitnah yang mana kita kini tercari-cari mana satukah kenyataan yang benar. Ada yang samar, ada yang bertelingkah sesama sendiri. Ulama-ulama pun berselisih pendapat sesama mereka. Ini menyebabkan kita di antara umat yang jahil tersepit di tengah-tengah. Tak tahu yang mana satu nak ikut. Eh? Yang mana satu nak tinggai. Yang mana yang boleh kita ambil pakai. Hanya mohon pada Allah, kuatkanlah. Eh? Kuatkanlah hati kita ini. Hati yang berbolak-balik. Agar kita terus berada di atas landasan dan jalannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sahabat-sahabat yang di luar sana yang masih lagi diuji dengan berbagai-bagai sakit, terutamanya pada penyakit hari inilah. Nah, penyakit hari ini COVID-19 ini, kita mohon pada Allah Taala agar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara semuslim kita dan saudara-saudara umat manusia seluruhnya agar cepat-cepat Allah Taala bawa pindah jauh daripada muka bumi. Wallahu alam. Nah, wallahu alam. Walaupun banyak bijak pandai mengatakan kita akan duduk dengan virus ni. Hari ni nah, benarlah seperti sangkaan kita. Pada awal-awal lagi kita dah menyangka bahawasanya kita akan terus duduk bersama-sama dengan dia. Selesa atau tidak, terpulang pada kita. Kita selesakan diri kita. Ha? Kita selesakan diri kita dengan cara macam mana? Beriman dengan Allah dan qada dan qadar. Nescaya bahagialah kita. InsyaAllah. Kan saya selalu beritahu, bahagia ni boleh kita cipta. Nah, melalui rasa, melalui sangka-sangka kita. Baik, alhamdulillah. Selepas seminggu bercuti, nah, Allah sahaja yang tahu betapa saya rasa terlalu bertanggungjawab. Nah, di atas kuliah-kuliah ini, rasa bersalah meninggalkan sahabat-sahabat yang dikasihi. Tetapi Allah tak mengizinkan dalam suasana. Kan saya kata nikmat paling besar adalah kesihatan. Jika diuji sedikit kesihatan, sikit je.
Sebenarnya tak banyak, sikit saja kan. Sakit tu sikit. Tapi dia menguasai pada keseluruhannya. Nah? Masya Allah. Allah kan kaya. Kita mintalah ke Allah. Bagi kita semua sihat. Nah? Minta selalu-selalu. Dalam minta dia bagi sakit. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Hari ini kita, insya Allah kita akan masuk surah Al-Insyiqaq. Yakni di dalam susunan Al-Quran, surah ini kedudukannya iaitu surah yang ke-85, mengandungi hanya 25 ayat sahaja. Surah ini keistimewaannya sama seperti surah-surah yang terdahulu yang pernah kita baca, iaitu surah Takwir dan surah Infitar. Masih lagi menceritakan tentang keadaan ataupun huru-hara kiamat yang Allah Ta'ala mulakan dengan perbandingan makhluk-makhluknya yang besar-besar. Insya Allah kita akan mulai dengan ayat yang pertama dan seterusnya. Yang mana surah ini Allah telah turunkan di Mekah ketika mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang berhabis-habisan untuk mengislamkan puak-puak musyrikin Quraisy. Jadi di antara peringatan dalam perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Nabi begitu kuat, begitu gigih menceritakan tentang hal ehwal hari kiamat. Hal ehwal akan berlakunya kiamat. Yang mana pada ketika itu, musyrikin Quraisy keseluruhannya menolak mentah-mentah bahwasanya dunia ini akan binasa. Bagi mereka, dunia ini tak mungkin menemui kebinasaan. Untuk apa manusia dihidupkan jikalau untuk dibinasakan? Itu bagi kepercayaan, fahaman orang-orang jahiliah. Sebab tu mereka kata, kalau hak mati tu, dia akan beranak balik mai pada kehidupan yang lain. Okay, kalau mati kawan ni, esok ni hak beranak mai cucu tu, ganti kawan hak mati. Ganti. Maka manusia itu akan berlaku seperti kita semula. Mati hak ni, saya dia mai. Hak ni ganti hak kawan mati. Dan kita yang beragama Islam, yang mana Allah Ta'ala telah pun meletakkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu ilmu, manusia apabila mati selesai pada urusan dunianya, maka dia menghadap dengan urusan akhirat. Dalam kita menghadapi kehidupan dunia, kita mengumpul sebanyak mungkin harta dunia untuk kita bawa ke akhirat, dan itu adalah bekalan untuk kita hidup di sana. Itu fahaman orang Islam. Maka fahaman jahiliah ni Nabi nak tembus susah sangat. Sebab itu kalau kita jumpa surah-surah yang diturunkan di Mekah banyak menceritakan tentang akidah. Sebab Nabi ni nak membentuk akidah. Kita hari ni walaupun akidah dah terbentuk tapi banyak yang berseleweng. Nah, penyelewengan. Kita tengok akhir ni di antara yang terkini disebutkan tentang yang cerita mimpi yang panjang tu. Masita Anwar kan, Tita Anwar dia panggil, yang mana dia menghuraikan mimpinya yang panjang, termasuklah dalam mimpi dia tu vaksin tu adalah daripada suntikan air dajal, wallahu alam. Mana boleh dijadikan mimpi itu sebagai satu hujah untuk dibuat kepada seluruh umat manusia. Kalau mimpi seorang Nabi itu memang mimpi wahyu. Ini mimpi wanita biasa. Jangan kita mudah terpengaruh walaupun pengikut dia di antara orang yang bijak pandai. Orang yang hebat-hebat pengikut dia. Tak hebatlah kalau macam tu. Kalau mudah mempercayai kepada mimpi. Baik, insyaAllah kita akan baca bersama-sama dulu. Bagi mengambil keberkatan daripada surah Al-Insyiqaq. Okey, baca di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت
يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Surah yang indah, pendek-pendek saja ayat dia. Dia berat mengejut, nah, dia berat mengejut. Dia nak cerita tentang insyaqqat wa huqqat muddat takhallat huqqat. Ha. Jadi kita kata yang tu berat mengejut. Saya mengaji dulu tok guru lama. Dia kata jangan baca panjang lah. Baca dengan hak yang tengah-tengah syok jalan berat. Berat. Ha, mengejut, mengejut. Okey, baik. Apa yang Allah Ta'ala cuba bawa dalam surah ini untuk kita cuba faham. Untuk kita mengerti tentang keadaan suasana hari kiamat. Iaitu seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Takwir dan Infitar sebelum ini. Yang ni surah ini terbagi kepada empat makro. Empat makro ni maksud dia penggan. Dia ada empat penggan. Yang mana insya-Allah kita akan cuba menguraikan dengan izin Allah. Makro yang pertama iaitu daripada ayat 1 hingga 6. Itu makro pertama lah. Allah Ta'ala memberitahu kita seluruh umat manusia ni sama je macam makhluk-makhluk lain. Nah, Allah Ta'ala nak samakan kita ni macam makhluk-makhluk yang lain. Makhluk apa? Makhluk langitnya, makhluk buminya, makhluk bintang-bintangnya, makhluk binatang. Walhal, kalau kita jumpa pada ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala mengasingkan manusia lain dari yang lain. Sebab manusia ada akal dan nafsu. Tetapi pada ayat ini, seolah-olah Allah Ta'ala nak menyamakan kita dengan makhluknya yang lain. Sebab apa dia kata? Sebab menerima binasa. Ha. Walau seindah kejadian, nah, seindah-indah kejadian adalah manusia, tetapi manusia tetap binasa. Walaupun kita potong potong kuku tumbuh balik, luka kulit akan sembuh, tetapi tetap menerima binasa. Tetap akan akan mati. Ha. Itu persamaan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang mana pada ayat yang pertama ini Allah Ta'ala telah menyebut idza sama'un syaqqat. Apabila langit itu telah hancur. Sebab apa? Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Lantaran patuhnya kepada Tuhannya dan patutlah dia begitu. Okay, kita kita ambil kedua-dua ayat ini. Allah Ta'ala cerita keadaan langit. Keadaan langit yang kita tengok, langit adalah makhluk yang paling besar pada pandangan mata manusia, mata kita. Kalau kita tengok bulan, bulan tak sebesar langit. Kalau kita tengok matahari, matahari tak sebesar langit. Besar lagi langit. Betul kan?
Ha? Langit lagi besar daripada matahari. Sebab apa? Matahari dia nanti berputar melalui peredaran peredaran masa yang Allah Ta'ala tentukan di sekitar langit. Jadi bermakna Allah Ta'ala dah bagi kita ni, makhluk aku yang paling besar yang hampa boleh tengok, yang mampu kita pandang hari ni ialah langit. Ha. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat kita, keadaan makhluk yang paling besar ini akan terbelah apabila berlakunya huru-hara kiamat, iaitu pada tiupan sangkakala yang pertama. Awal-awal lagi Allah Ta'ala akan membelah langit. Nah, Allah Ta'ala akan membelah langit. Dan maka kata Ibnu Katsir tentang tafsiran sama unsyaqqat ini, langit yang akan terbelah ini, maka kata Ibnu Katsir, apabila langit terbelah itu, maka turunlah para-para malaikat, nah, menjalankan tugas-tugas mereka. Yang mana malaikat Israel, di antara malaikat yang paling sibuk hari itu, iaitu mencabut nyawa. Malaikat Israfil setelah ditiupkan sangkakalanya hanya memerhati, melihat. Dan malaikat Mikail yang membawa rahmat, membawa rezeki, ketika itu menyelesaikan segala tugasannya. Jadi apabila langit itu terbelah, dia bersamaan dengan surah Infitar. Nah, iza sama'u fatarat, kan kita dah baca dah ni, iza sama'u syaqqat. Allah Ta'ala nak habaq dekat kita, makhluk ni makhluk yang paling-paling besar. Asal daripada syaqqat, in syaqqat ni asal daripada perkataan dia syaqqa. Syaqqa yusaqqiqu in syaqqa. Nah, in syaqqa dia maksud dia hancur, terbelah. Nah, hancur ataupun terbelah. Yang ni bila mana Allah Ta'ala bawa mai haqqat wa adilat li rabbiha wa huqqat, kata Allah, lantaran patuh dia kepada Tuhannya, langit ni patuh kepada Allah. Makhluk yang paling besar yang boleh kita lihat adalah langit. Satu makhluk yang patuh kepada Allah. Allah Ta'ala nak suruh kita fikir bersama-sama. Kalau sebesar-besar makhluk itu patuh kepada Allah, kamu wahai manusia yang hanya sebesar hama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jika dibandingkan dengan makhluk yang besar-besar, malulah kalau kamu tak mau taat kepada Allah. Kerana makhluknya itu memang taat. Pasal apa? Pasal memang hak dia untuk mentaati Allah. Hak langit untuk mentaati Allah. Yang ketika ini, kita tengok langit itu menaungi bumi dengan hamparannya yang membiru, dihiasi dengan awan-awan, gumpalan awan yang berbagai-bagai warna dan jenis. Yang keasyik kita tengok, memandang ke arah langit, jiwa menjadi tenang, masalah menjadi selesai. Katanya, itu kata-kata pujangga. Nah, memandang kepada langit, hati menjadi tenang. Tetapi langit itu di antara makhluk yang sedang menunggu-nunggu, menanti perintah daripada Allah. Bila sampai perintahnya? Berbeza dengan kita manusia, perintah dah sampai. Bila mana kita akil baligh, dah sampai dah perintah tu. Kita buat sampai hari ni. Nah, apa perintah Allah? Amar ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala suruh kita buat baik. Apa juga jenis kebaikan, kita kena buat. Kita kena buat. Di antara kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan, tak dapat tidak kena buat sembahyang. Kita makhluk manusia ni dapat dah awal-awal lagi. Dapat awal-awal lagi. Tak ada akil baligh, kita tahu dah sembahyang tu adalah wajib. Tetapi langit, dia tak dapat apa perintah lagi. Langit tak menerima apa-apa perintah lagi. Dia cuma ditugaskan untuk menaungi bahagian atas. Kata Allah, dia menjadi bumbung kepada kamu. Menjadi bumbung kepada kita. Dia tak terima lagi arahan. Jadi, dia akan menerima arahan daripada Allah Ta'ala pada tiupan sangkakala yang pertama. Apa akan berlaku? Dia akan insyiqaq. Dia akan terbelah, terpecah. Apabila terpecahnya dia, patut kata Allah, wa adzinat li rabbiha,
Nah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pasal apa? Sebab dia patuh kepada Tuhannya. Nak buat pasal kerana hak dia untuk mematuh. Jadi tak usah tanyalah awak pula langit nak terbelah hari ini. Kenapa langit terbelah hari ini? Ha? Kerana memang patut dia mematuhi Tuhan dia. Hak dia. Hak dia dengan Tuhannya. Itu mematuhi segala arahan Allah. Dengan satu lafaz Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Qadim. Ha? Mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Bukan susah no. Bukan susah Allah Ta'ala nak belah langit. Kita kalau suruh belah temikai pun tak sama juga. Tapi Allah Ta'ala membelah langit dengan hanya sekali perintah sahaja. Kemudian kata Allah, wa idzal ardu muddat. Nah, tengok. Lepas dia tunjuk kepada, contoh kepada langit, dia akan bawa datang kepada contoh bumi. Kalau kita nak tengok langit ni dia taat ke tidak kepada Allah Ta'ala. Ketika mana Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk turunkan hujan pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita nampak hujan turun daripada langit. Walhal, langit hanya menaungi di atas. Tetapi awan, awan hitam yang bergumpal mengikut arahan daripada Allah Ta'ala, mengikut angin yang dibawa datang pada tempat yang di mana duduknya. Ha? Dan kemudian bila Allah Ta'ala arahkan, turun, suruh turun, turun terus menerus. Sampailah ke bumi yang menerima. Ha? Bumi yang menerima. Akhirnya bila bumi menerima, penuh di dalam perut bumi, maka naik. Menjadikan banjir. Sebab itu zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah Ta'ala tak perintah kepada langit suruh berhentikan hujannya. Tak perintah kepada bumi menelankan airnya. Maka dia terus naik, 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 naik. Ha? Sampailah Allah Ta'ala sebut, ya ardi abla'i, wahai bumi, ha? Wahai bumi, sedutlah air. Ha? Sedutlah air. Wa ya sama'i aqli'i, wahai langit, berhentilah, kata Allah. Ha. Itu perintah dia. Allah Ta'ala pernah memerintah kepada langit dan bumi ini pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika mana Allah Ta'ala suruh bumi itu sedut, maka sedut bumi itu kepada keseluruhan airnya hingga kering kontang. Begitu juga dengan langit, Allah Ta'ala perintahkan untuk hentikan hujan, maka hentilah. Ini kekuasaan Allah. Kita tengok makhluk ni, malulah seandainya kita makhluk manusia yang hanya kerdil yang begitu lemah seperti kita ini. Jikalau tak mau mengikut perintah Allah Ta'ala, kerana malulah kepada langit dan bumi, sesungguhnya mereka itu mengikut atas kehendak Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ada satu riwayat mengatakan apabila bumi itu Allah Ta'ala berkatakan kepada bumi, muddat. Nah, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi itu dihamparkan. Muddat ni maksudnya mat. Dipanjangkan. Baik. Ini satu riwayat. Nah, ini satu riwayat menceritakan bahawasanya bumi ini bentuk bulan. Nah, kita akui bumi itu berbentuk bulan. Pada ketika berlakunya kiamat nanti, akan berlakunya kiamat nanti, pada huru-haranya, Allah Ta'ala akan panjangkan dia. Dia bukan bulat lagi dah. Dia akan dihamparkan. Dia akan dipanjangkan. Bukan lagi berbentuk. Bukan lagi berbentuk bulat. Maka ketika itu dia akan merenggangkan. Menegangkan. Hamparannya itu menjadi seluas-luas hamparan. Kalau hari ini pun kita kata dunia ni dah cukup luas. Tetapi pada masa akan berlakunya kiamat ini, lagi panjang. Buka, macamlah kita nak bola yang bulat tu kita belah. Kita belah dia akan jadi terampak. Apabila bola tu dibelah. Itu perumpamaan pada ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala kata, wa idzal ardu muddat. Apabila bumi itu dihamparkan. Allah Ta'ala hamparkan ketika ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang akan berlaku pada hamparan itu, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dikeluarkan apa yang ada di dalamnya
Dan dia pun takhallat. Takhallat asal daripada perkataan khulwa, kosong. Eh? Dia akan mengeluarkan apa dah dia dihamparkan, diperluaskan, maka apa akan berlaku pada dia? Dia akan kosong. Dia nanti punggah pula. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah Ta'ala seterakan. Nah, apabila bumi itu digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat, maka ketika itu bumi akan mengeluarkan. Ha? Akhrajatil ardu athqalaha. Dia bawa keluar mai apa yang ada di dalam dia. Apabila dikeluarkan, maka inilah yang berlaku kata Allah. Wa alqat ma fiha wa taqallat. Dia dah bawa keluar, dia dah punggah bawa keluar habis, dia akan kosong. Tak ada apa dah. Apa yang akan dikeluarkan daripada perutnya? Segala jenis makhluk yang ditanam di dalamnya. Kita tahu kesemuanya ditanam di dalam perut bumi. Manusialah terutamanya. Nah, manusialah yang mana setiap manusia yang mati itu wajib dikebumikan. Walaupun mereka cuma mungkin ada yang buat pembakaran, bakar lepas tu simpan, kemudian hanyutkan. Kalau hanyut ke laut pun tenggelam ke bumi juga abu-abunya. Nah, tidak ada yang naik ke langit. Semuanya kembali ke bumi. Ada yang mereka tak tanah, mereka hanyutkan saja dalam sungai. Dan hanyut di sungai pun dia akan mereput di dasar sungai, balik juga ke bumi. Jadi ketika mana tiupan sangkakala yang pertama ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dia nanti bawa keluar. Wa alqat. Wa alqat, dia akan buang. Alqat ni daripada perkataan alqa. Nah, alqa. Dia nanti ketuk. Ketuk buang. Bahasa bahasa Pulau Pinang dia kata ketuk lah. Kalau bahasa buku saya tak tahu nak kata apa nak. Dia punggah perhabis lah. Nah, dia punggah pulak main perhabis. Apa yang ada sehingga keadaan dia itu takhallat, menjadi kosong. Termasuklah ketika itu yang dikeluarkan roh-roh yang dah mati. Tulang-tulang yang berada daripada zaman Nabi Allah Adam dahulu sampailah kepada hari kiamat. Semuanya akan dikeluarkan. Kata Allah lagi, ketaatan hamba-hamba aku yang hebat, yang besar-besar ini, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Sebab apa bumi itu mengeluarkan segala isi kandungannya? Kerana patuhnya pada perintah Tuhannya. Wa huqqat, kata Allah. Ya? Wa huqqat, memang patuhlah dia macam tu. Dia memang taat. Bumi memang taat. Ya? Kalau selama ni Allah Ta'ala perintah dia, ya, untuk menelan apa juga yang diletakkan di dalamnya. Allah Ta'ala letakkan galian yang begitu berharga di dalam perut bumi. Di antara galian yang paling berharga itu emas, ya, perak, tembaga, besi. Manusia boleh gali kekayaan di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala suburkan dia dengan baja-baja untuk menumbuhkan biji-biji benih yang bercambah melimpah ruah dengan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian darinya Allah Ta'ala terbitkan air. Ha, daripada perut bumi Allah Ta'ala pancarkan air zam-zam. Itu semua adalah kebaikan. Dan dari di dalam perut bumi juga manusia. Allah Ta'ala keluarkan yang baik-baik, yang indah-indah. Manusia mengasap masuk segala jenis kebusukan, segala jenis najis, segala jenis bangkai. Manusia tukang asap bubuk. Allah letakkan sifat bumi itu membalas kebaikan. 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 Kita manusia bersifat masukkan keburukan. Itu perangai kita, no? Kita balaskan dengan segala jenis keburukan. Air najis kita, kita tuang ke situ. Habis kita nak tak tahu mana. Memang di situlah. Itu kata Allah Ta'ala, wa huqqat. Patutlah. Ketika mana Allah Ta'ala serbuk keluar, dia keluar mai habis. Nah, apa yang telah pun pernah kita tanam di dalamnya. Kalau harta pun orang tanam dalam tu, tu yang dia jumpa harta karun. Eh? Yang ditemui di dalamnya. Keseluruhannya bermakna bumi itu jauh lebih luas daripada dataran
Luar yang kita duduk ni, yang kita hidup ni. Sebab dia boleh mengandungi begitu ramai. Berapa berapa zaman dah kita hidup? Berapa banyak dah manusia yang mati ditanam dalamnya? Berapa banyak dah bangkai binatang yang mati ditanamnya? Daripada binatang yang besar-besar dahulu kala. Semuanya ditelan. Mana dia luas. Dia besar. Eh? Jadi dia nanti bawa keluar main. Duduk kita dalam satu suasana dunia yang semakin sempit. Ketika ni yang kata Allah Ta'ala kata aku hamparkan dia. Hampa nanti tengok keadaan manusia yang bercampur aduk dengan tulang belulang yang dibangkitkan ketika itu. Memang kelam kabut. Eh, kita ni larilah, lari, lari. Tak tahu ke mana yang kita nak lari. Kata Allah, memang patut dia buat. Itu kerja dia. Aku dah bagi. Okey. Kenapa Allah Ta'ala bawa mai? Ayat wa'azinat li rabbiha wahuqqat dua kali. Pada ayat kedua dan pada ayat yang kelima. Allah Ta'ala nak peli kita ni ayat ni. Allah Ta'ala kata, aku perintah kepada langit suruh terbelah. Aku perintah kepada bumi suruh kosongkan. Dia perbuat. Patut dia perbuat sebab apa aku perintah. Begitu juga dengan kita. Patutlah kita buat. Kalau Allah Ta'ala perintah, patut sangatlah. Kita ada akal. Ha? Patut sangatlah kita mematuhi perintah Allah. Kerana kita berakal, boleh berfikir. Bahkan boleh membezakan kebaikan dan keburukan. Kalau tak mau buat juga, saja. Ha? Kemudian baru Allah Ta'ala buat mai kepada manusia. Itu memang sifat Allah. Dalam Al-Quran, semua Allah Ta'ala akan cerita. Bulan dia, bintangnya, siang dan malamnya. Ha? Mataharinya. Dan seluruh cakrawala, cakrawala. Lepas tu dia main cerita tentang manusia. Pada ayat yang ke-6, kalau kita tengok Allah Ta'ala panggil kita. Nah, ya ayyuhal insan, kata Allah. Wahai manusia. Seruan. Ya ni harfun nida. Nah, harfun nida. Iaitu satu suruan. Ayat ini dipanggil sebagai ayat targhib. Ah, tulis bila. Nah, ayat ini ayat targhib. Iaitu ayat yang mengajak melakukan amalan soleh. Ayat ni ayat targhib. Tulis pi. Nah, esok ni lama-lama. Oh, yang ni ke targhib. Kita ni bila kita lagi belajar, esok kita akan jumpa. Oh, yang ni ke kami belajar? Ah, Allah Ta'ala akan bagi sikit kita belajar. Luas pengetahuan akan Allah hantarkan kepada kita. Ayat ni Allah Ta'ala mengajak kita untuk melakukan amal soleh. Sebab ayat ini dikhususkan kepada manusia. Allah Ta'ala tak sebut, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhal insan. Wahai manusia. Bermakna di sini, tak kira apa agama kamu. Apa pegangan kamu. Apa kepercayaan kamu. Yang ini maksudnya umum. Allah Ta'ala umumkan. Wahai sekalian manusia. Tak kira apa bangsa. Tak kira warna kulit. Tak kira apa keturunan. Apa derajat kamu. Selagi kamu bernama manusia. Itulah kamu. Ayat ini ditujukan secara umum. Kepada makhluk bernama manusia. Kata apa? Apa Allah Ta'ala panggil kita dengan nama manusia ni? Yang kita tahu manusia ini iaitu satu perkataan daripada perkataan nasia. Orang yang suka lupa. Kena selalu peringat. Sungguh ya Allah. Sungguh kami selalu lupa, ya Allah. Dalam duk ingat kami lupa. Dalam duk lupa, kami lupa lagi. Dalam kami lupa-lupa, kami lagi lupa. Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala, dalam kita lupa diberi peringatan. Allah hantar mai kepada kita. Manusia-manusia, sahabat-sahabat yang akan ingat memperingati kita. Ada yang menerima peringatan yang manfaat serta kebaikan. Ada yang menerima peringatan yang jahat serta bisikan keburukan. Pandai-pandai kita cari kawan. No? Yang mana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat seterusnya, inna kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Sesungguhnya engkau telah bekerja keras, bersusah payah. Kemana? Menuju kepada Tuhanmu. Sekeras-keras kerja kamu, maka akan bertemulah engkau dengan dia. Ni Allah Ta'ala ajak kita sama-sama memandang, melihat kepada hasil usaha yang dinamakan manusia tu. Hang dah kerja keras, hang dah bersusah payah.
susah payah macam mana. Kita tengok zaman daripada kita berada dalam kandungan, susah payah dah tu. Hingga kita dilahirkan dalam keadaan kita yang tak tahu apa-apa, kita bersusah payah untuk belajar. Nah, kita tengok nak, susah payah kita belajar nak pakai baju. Bubuh butangnya masa dulu berebut. Kita tengok budak-budak yang berebut dengan mak dia nak bubuh butang. Dia nak bubuh sendiri. Dia nak pakai seluar sendiri. Dia bubuh butang bagi singsat. Nah, dia pakai seluar satu lubang. Seluar tu dia bubuh dua kaki. Tapi dia berebut. Dia ni lah Allah Ta'ala kata. Innaka kadihun. Hampa ni dah susah payah dah nak hidup. Kita manusia memang susah payah. Kalau dibandingkan dengan binatang, mereka tak susah nak pakai baju. Tak payah. Nah, kita susah payah. Kita belajar nak makan. Kita belajar nak menggunakan tangan kanan. Nak menghentikan jamah makanan dengan tangan kiri. Kita belajar mengunyah makanan. Kita belajar mengasingkan di antara tulang dan isi. Pedas dan manis. Masin dan pahit. Susah tu. Susah. Nah, panas dan sejuk. Yang ni panas, kena tunggu saat baru dia sejuk. Susah tu kata Allah, hampa ni dah susah payah dah. Itu kan baru mula belajar. Lepas tu kita main alam persekolahan. Kita bersusah payah. Nak belajar, nak bagi reti. No, nak periksa. Nak kena perah kepala otak kita. Nak bagi faham. Nak berlumba-lumba dengan sahabat-sahabat yang lain. Untuk mendapat kejayaan yang cemerlang. Kemudian kita naik kepada peringkat yang lagi susah. Itu peringkat kedewasaan. Lepas dah kita susah payah belajar, kita kerja pula. Bersusah payah mencari nafkah, mencari rezeki, mengumpulkan harta, nah, menafkahi keluarga kita. Susah payah tu. Itu kata Allah Ta'ala, hang dah susah payah dah. Tapi susah payah hang ni, payah manusia, nak balik kepada aku juga. Formula kita akan bertemu. Walau hang pi kerja sampai hujung langit. Kerja di mana? Saya kerja di bulan. Ulang alik. Jauh tu kerja di bulan. Tapi hang akan bertemu dengan Allah juga. Walau di mana pun tempat kerja hang pun. Ha? Kata Allah Ta'ala, hang dah buat dah. Dengan penuh susah payah. Kamu telah bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya. Formula kamu akan kembali kepada aku. Kita akan bertemu, kata Allah. Jadi, tak usah susah. Tak usah susah hati. Kalaulah kata hari ini kita kerja, kita makan gaji, mungkin tak banyak mana. Jangan susah hati sebab Allah Ta'ala tak mau kata kita. Nah, Allah Ta'ala tak tanya pencen hang berapa. Simpanan hang banyak mana. Allah Ta'ala tak tanya. Dia tak mau, dia kaya. Ha, orang kaya dia tak mahu, dia tak peduli kereta benda orang. Dia punya. Hak ada kat kita tu dia punya. Dia yang bagi pinjam. Kita cari dengan susah payah ni. Ha, kita bekerja keras dengan susah payah tu adalah untuk kebahagiaan dan keselesaan kita. Akhir sekali, kembali bertemu dengan Allah. Bawa dengan apa yang ada. Ha. Nanti yang kata, nak. Famulaqih, kata Allah. Maka akan bertemulah engkau dengan dia. Dan ketika ni masa kita akan dapat memerhatikan. Inilah hasil usaha aku. Susah payah aku bekerja selama aku hidup di dunia ni. Inilah hasilnya. Kita masing-masing boleh tengoklah. Di antara hasilnya, kita mungkin memiliki harta yang berlipat ganda di akhirat nanti. Kan diceritakan oleh Nabi SAW. Seorang hamba itu apabila dia mati, tiba-tiba dia didatangi pahala hajinya berpuluh-puluh kali. Dia jawab kepada Allah, ini bukan aku punya, ini bukan pahala aku, ya Allah. Aku tak dan pi haji lagi, mati. Tambah kita lah ni, no? Kota haji, Allahu Akbar. Ha? Kemarin seorang sahabat saya pi daftar haji. Dia baru teringat nak daftar haji. Kemarin dia pi, tahu dapat bila? 100 tahun dari sekarang. Kalau lah umur diambang 50 dah. 100 tahun dari sekarang. Siapa nak pergi buat tu dah. Rasa-rasanya tak boleh kot dah nak pergi buat. Dan kalau kita tengok daripada hadis yang Rasulullah baca ni. Bermakna Allah Ta'ala ni dah tahu dah. Hampa ni sampai kepada satu masa.
Hamba tak boleh nak berhaji. Tapi hamba dapat pahala haji. Kata hamba Allah di alam barzah ni, yang ni bukan pahala aku, ya Allah. Aku tak pernah berhaji, tak ada nak buat pun. Kota tak sampai, daftar saja. Ni sampai berpuluh-puluh pahala haji mana-mana. Daripada pahala yang dia buat di dunia, yang sama imbuhan pahala dengan melakukan ibadah haji. Ha. Ni kemurahan Allah Ta'ala nak bagi. Kita kata aku tak buat apa pun. Ha. Mungkin. Mungkin di antara pahala yang terbesar yang mana Allah Ta'ala letakkan pahala seperti mana orang melakukan ibadah haji, iaitu apabila kita membantu orang yang nak melakukan ibadah haji tetapi duit dia tak cukup. Bagi bukan banyak-banyak, bagi kat dia tumpang dah lah, aku sedekah RM50. Tokok-tokok tambah-tambah yang tak cukup. Rupanya bagi RM50 dapat pahala haji yang dia pergi buat. Ya. Mungkin kiriman-kiriman kita. Ha? Allahu Akbar. Kita tak tahu rahsia ini milik Allah. Itu yang kata apa yang hamba hari ini akan dapat di sana lebih daripada itu. Ha? Hasil daripada usaha dan kerja keras kamu, maka di sanalah yang akan kamu memperolehinya. Kata Allah Ta'ala lagi, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat ni ayat yang paling-paling masyhur. Allah Ta'ala selalu cerita. Rasulullah selalu cerita. Nah, maka ada pun orang-orang yang diberi suratannya dari sebelah kanannya. Nah, orang yang mendapat suratan amal dari sebelah kanannya. Allah ya Allah, ringan-ringankanlah tangan kanan kami ini untuk menggapai suratan kami ya Allah. Menggunakan tangan kanan. Ha? Maka kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka ianya akan diperhitungkan dengan hitungan yang amat mudah. Akan dihitungkan dengan hitungan yang amat mudah. Tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Hanbali. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sembahyangnya, yakni di dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhir. Sujud Nabi yang terakhir kan diberitakan, kita baca ada beberapa hadis Aisyah selalu mengintai pada sujud Rasulullah yang akhir, sujud yang begitu lama. Apalah yang dimunajatkan oleh kekasih Allah ni? Nah, sujud yang sampai tak bangkit-bangkit, yang tak panggung-panggung. Apalah kekasih Allah ni tangiskan dalam sujudnya? Apakah yang dirayukan kepada Allah di dalam sujudnya? Maka apabila diintai, didengar oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam sujud baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebut, Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hitungkanlah aku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Oh, biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam akan baca dalam sujud yang akhir. Sebab tu sujud dia lama sungguh nah. Kenapa begitu lama, begitu banyak doa yang Nabi himpun, yang Nabi kumpul, yang Nabi munajatkan di dalam sujudnya yang terakhir itu. Nabi minta agar dihisabkan dengan hisab yang mudah. Awak Nabi kena hisab ke? Nabi tak kena hisab. Tapi doa itu mewakili kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam mewakili kita, memohon kepada Allah Taala agar kita ini dihisabkan dengan hisab yang mudah. Maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai membaca doa Allahumma hasibni hisaban yasira dalam isak tangis baginda sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi bangkit, Nabi selesai bersolat, maka Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat tubuh sasamu itu bergegar ya Rasulullah ketika mengucap doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Apakah kamu dihisab? Tidak. Ya? Kekasih Allah ini tidak dihisab. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun dhara fi kitabihi fatajawaza lahu anhu annahu man nuqis al-hisab ya Aisyah yauma idin halak. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ditengok pada hari itu sepintas lalu hisab orang yang mudah ni. Maksud dia tayang tak habis.
sepintas lalu, ha? Ayang zura fi kitabihi fayatajawazalahu an. Allah Ta'ala akan bentangkan pada faman utiya kitabahu biyamini, orang yang dapat kitab melalui tangan kanannya itu, Allah Ta'ala akan pandang dengan sekali pandang. Pandang tengok ya. Tak adalah diperincikan, tak dibaca satu-satu. Okey. Kita, kalaulah kita buat satu, kita periksa. Pemeriksa tu cukup detail. Titik tak ada potong markah. Tulisan tak elok potong markah. Nah, saya ingat. Waktu dulu kan kami periksa dulu. Ni periksa orang dulu-dulu. Nah, dengan sekolah sekolah pondok dia periksa belain. Nah. Soalan dia, kertas tu pendek ya. Kalau kertas A4 tu pun dia kerak dua. Adalah 5 soalan. Tapi jawapan dia kadang-kadang sampai 10 kajar. Kita nak kena tulis. Ya? Tengok pula kepada pemeriksa. Guru yang tukang nak marking, yang tukang nak write ni. Kita boleh tahu, oh, ustaz ni spotting. Dia tak berapa kisah. Takat-takat titik tak kena tu dia tak kisah. Nah, dia akan buh markah penuh, insyaAllah. Kalau hari ni, oh yang ni jangan, dia ni kedekut markah. Dia ni dia cukup detail. Tak ada hamzah, tak boleh. Titik tarik lagu tu, tak boleh. Titik bentuk lagu ni, tak boleh. Ha, yang ni tak boleh. Okey. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Yang mana kata Rasulullah ni, kalaulah Allah Ta'ala menjadikan hisab yang mudah, dia sekali pandang je pada kitab tu. Yang berada di jalan kita. Buka. Buka. Tunjuk. Tayangkan. Okey, sudah. Tu yang dimaksudkan dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ma nuqishal hisab, barang siapa yang detail diteliti hisab dia, buku dia, kitab yang dia dapat tu dibaca, dibuka dengan teliti, jumpalah macam-macam ada tulisan tak kenanya. Kata apa, kita lah ni ada type message tu kadang-kadang tak ada G, kadang-kadang terlebih G, kadang-kadang tak ada N, kadang-kadang luruh tulisan tu, luruh perkataan kan. Nah, ha? Kena sahabat yang faham tu, dia faham. Kena sahabat yang rajin komplain, ni kan kata apa? Padahal dia tahu je ayat tu, tapi dia nak tanya. Okey. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diteliti amalan dia di dalam kitab yang dia dapat tu, halak, binasalah hang. Pakailah. Tak habis lagi, tak habis. Dia perhati, dia perhati, dia perisi betul-betul. Maka akan celakalah kamu. Sebab tu kalau dapat saja buku ataupun catatan amal kita melalui tangan kanan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada ahli keluarganya dengan masrura, dengan sukacita, dengan seronok layanan dapat, layanan VVIP ni. Nah, dapat mana? Dapat kitab belah mana? Kanan ambil. Nah, kanan yang mengambil, yang mencapainya, kembali kepada ahli keluarganya. Sebab orang-orang yang sama-sama bernasib baik. Kita selalu kata, kita nak masuk syurga dengan ahli keluarga kita. Kita nak masuk syurga dengan orang yang kita sayang. Apalah gunanya ke syurga andainya bukan bersama orang yang kita sayang. Itu kata kita di dunia nah. Bila kembali sana kita memang nafsi-nafsi masing-masing nak nak selamatkan diri. Tapi pada waktu penghisapan ni, kita dapat-dapat tangan kanan, kita akan diasingkan di sebelah bahagian kanan. Jumpa tengok ada ahli keluarga. Nah, ada ahli keluarga, ya Allah seronoknya. Hang pun ada tang ni, mak ada tang ni, kakak ada tang ni, adik ada tang ni, anak pinak ada tang ni, ya Allah bahagianya. Kita masuk syurga sama-sama no. Kan seronok kan, Allah. Nah, jumpa pula sahabat-sahabat ukhuwah muslimah. Ada dekat sini, ya Allah, ya Allah. Bahagianya, ya Allah. Saksikan kami pernah bersama, ya Allah. Ha, kami pernah bersama di dalam membasmi kejahilan dalam diri kami. Kami pernah beramal dengan ilmu yang telah pun engkau wajibkan kepada kami. Seronoknya kita akan berkenalan.
dengan penuh kebahagiaan. Dapat buku mana? Dapat buku belah tangan kanan. Dah hisap, senang je, dia tak tanya banyak-banyak. Allah ya Allah. Tuhan saja yang tahu betapa bahagianya. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Bayang qalibu ila ahlihi masrura. Bawa seronok ni, bawa kitab. Seperti mana graduate yang cemerlang menggenggam ijazahnya, melompat kegirangan, bertemu dengan ahli keluarga, berpeluk cium. Allah, Allah. Setelah lama berpisah, kita dah lama berpisah daripada ahli keluarga. Kita berpisah dengan sebab kematian. Kita bertemu di sana dengan sebab kita dipilih untuk ke syurga. Dengan sebab menggapai suratan amal dengan tangan kanan. Kembali dengan penuh kegembiraan. Inilah kegembiraan yang paling maksimal. Yang akan diperolehi oleh bakal-bakal ahli syurga. Allah seronoknya ya Allah. Ha? Tengoklah ini mak aku cantik makin cantiknya mak. Jumpa ayah kita. Ha? Dua insan yang begitu banyak berjasa. Yang bertanggungjawab menghadirkan kita ke muka bumi ini. Bertemu dengan ahli keluarga. Jumpa suami kita, Masya Allah. Dah lama dah suami pergi tinggal kita. Ha? Hari ini kita bertemu. Masya Allah. Seronok lah. Allah, Allah, Allah. Minta pada Allah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kalaulah Rasulullah kekasih Allah minta sampai terseduh-seduh menangisnya. Takkan kita tak boleh nak? Kita minta untuk kita. Dia tolong minta untuk kita. Kita minta untuk kita. Ha? Hisablah kami dengan hisab yang mudah. Tak pergi jumpa ahli keluarga di sana dengan penuh kegembiraan. Allah. Nah. Dan Allah Ta'ala sebut, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan ada pun orang yang diberikan suratannya dari belakang. Dan zahri ini belakangnya, punggungnya. Dia main ikut belakang. Tangan kiri nak capai. Ada satu hadis mengatakan, tangan kiri dia tak pusing ke belakang ni. Tetapi dia tebuk ke perut. Dia tebuk ke tengah ni. Dia ambil ke arah belakang. Kenapa kanan yang tak capai? Selakalah, selakalah. Halaka, halaka, halaka. Halaka ni maksud celaka nak. Habislah, habislah aku, habislah. Pasal apa? Kenapa kiri yang mencapai? Kenapa tangan kiri yang menggapai suratan amal ini? Sebab Allah yang menggerakkan bahagian kiri. Bukan tangan. Kerana itu yang selayaknya untukmu. Na'udzubillah ya Allah. Yang ni jenuh cerita, panjang cerita. Banyak hisapnya. Eh? Banyak yang akan dibentangkan. Fasawfa yad'u subura. Kata Allah Ta'ala, maka dia akan berteriak dan menyebut celaka. Awaklah celaka, sungguhlah nasib aku. Kenapalah tangan kiri yang pi ambil? Itu yang bakal diperolehi. Na'udzubillah, takutnya ya Allah. Kita tak tahu nah, macam mana amalan kita. Macam mana kebaikan dalam kitab kita. Kalaulah kita ni boleh bagi, Allah Ta'ala bagi kat kita kitab tu surat tak amal gitu. Nak padam ya Allah. Nak padam, nak tulis yang baik-baik. Nah, nak cerita yang baik-baik saja tentang kita. Macam kita dah cakap lah ni. Kita cakap ni, kita cerita yang baik-baik saja. Nah, kita nak tunjuk ke orang yang baik-baik saja. Tetapi Allah yang Maha mengetahui, ditulis pada keseluruhan semuanya. Dan itulah bila dapatnya kitab ni Allah, silakanya ya Allah. Awaklah dia mai ke situ. Fasawfa yad'u subura. Dia sendiri mencelakakan diri dia. Kenapa? Wa yasla sa'ira. Dia akan dimasuk di dalam api yang sa'ir. Ada sebut dalam neraka sa'ir. Dalam neraka saqar. Api yang bernyala-nyala. Yang tak pernah padam. Tak pernah padam api itu. Hang tuanglah apa pun. Dia tak pernah padam. Kalau hari ini api di dunia itu boleh dipadamkan. Dengan sifat air yang sejuk. Dengan sifat tanah yang memadamkan. Dengan sifat kelembapan. Tetapi api neraka tak boleh padam. Itulah yang dimaksudkan yasla sa'ira. Yang dianya tidak akan padam. Ianya menyala-nyala.
Dengan sebab apa? Orang yang mencapai suratan amal ataupun kitabnya itu diberi melalui tangan kiri ataupun sebelah belakang datangnya, maka kecelakaan yang akan diperolehnya, celaka yang macam mana? Celaka daripada yasla sa'ir. Dia akan dimasukkan di dalam neraka yang bernyala-nyala. Allah, sakitnya ya Allah. Panas di muka bumi ini tak dapat kami tahan. Apatah lagi dengan azab yang pedih di sana nanti. Ya? Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Ataupun satu lagi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rasulullah yang maha, yang pengasih itu ajak kita nak baca setiap kali lepas solat 7 kali. Nescaya akan tertutup ketujuh-tujuh neraka untuk kamu. Kita pun baca. Bagilah faham no. Dalamilah Allahumma ajirna minan nar. Perilah, peliharalah kami daripada sisaan api neraka. Peliharalah kami. Kita ulang berapa kali? 7 kali. Nescaya tertutup ketujuh-tujuh pintu neraka. Mudah-mudahan ya Allah kita tak tahan dengan sa'ir ni. Ha? Dengan sa'ir ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Allah. Ha? Ayat ini sungguh menyentuh hati, menggetarkan jiwa. Takut kerana kita semua akan berada dalam suasana yang begitu hebat ini. Mudah-mudahan kita terlepas daripada siksa api neraka, huru-hara kiamat, keadaan azab di padang mahsyar nanti insya-Allah taala. Wallahu a'lam insya-Allah nah. Kalau Allah taala izinkan, murahkan rezekinya, kita kembali berkuliah pula pada minggu depan sambungan daripada surah Yasla Sa'ira. Esok seperti biasa Jauhar nah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Okey, baik. Saya ada dapat satu soalan, nah, mesej daripada seorang sahabat bertanyakan tentang vaksin. Oh, subhanallah. Berulang kali saya cakap, saya lah bukan orang yang arif dalam perbicaraan vaksin ni. Nah. Tetapi dengan sedikit ilmu yang Allah Ta'ala bekalkan nah, tentang vaksin ni, insyaAllah saya mengaku saya ambil selagi ianya tidak memudaratkan diri, tidak mendatangkan najis di dalam diri kita. Kita jangan terpengaruh dengan cakap-cakap orang yang tidak ada bukti. Okay, ada orang mengatakan vaksin ini adalah najis. Tu orang kata, apa siapa nak percaya orang kata. Ayam bijak pandai kata, apa siapa tak mau percaya. Ni kata kita mudah percaya pada cakap-cakap orang luar daripada orang yang tahu. Kan Allah Ta'ala ulang dalam Al-Quran ni banyak kali. Eh? Fas'al ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau orang tak tahu. Kita ni awal-awal sebelum vaksin itu dijalankan kepada seluruh rakyat Malaysia. 15 ahli panel di kalangan mufti-mufti negara Malaysia keluar memberi fatwa yang mengharuskan. Lepas tu terpulanglah benda harus. Kena faham takrif harus. Nak buat-buat tak mau buat sudah. Okey. Dia kata sebab keadaan undang-undang hari ni macam wajib saja. Macam wajib lah. Dia nak suruh buatlah demi menjaga diri kita. Kan kena kata slogan hari ni kita jaga kita. Ha? Slogan hari ni kita jaga kita. Dalam soalan ni dia tanya, adakah orang yang mengambil vaksin itu akan menjadi pengikut dajal? Pula dah. Pasal apa pula nak jadi pengikut dajal? Nah, aduh lah, pening kepala lah. Sebenarnya sakit hati pun sakit hati lah. Sebab tu kata Imam Syafi'i lah, orang macam ni tinggal bang, terus sembang dia. Dia kata orang yang ambil vaksin ni akan jadi pengikut dajal. Pula dah, wa na'udzubillah. Saya pun ambil, saya tak mau jadi pengikut dajal. Nah. Kita ni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kan kita. Ha, sebab tu saya kata oh, tadi vaksin yang paling besar sekali Nabi ajak dah kita. Ada dalam surah Al-Kahf. Kahfi kita panggil. Kahf. Ha? Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10.
awal dan ayat 100 hingga 110 yang tu yang terakhir. Cucuklah hari-hari. Jadikanlah amalan. Nah, buatlah hari-hari. Pasal apa lah nak pergi percaya yang bukan-bukan. Yang merepek-repek. Nah. Sekali lagi saya ulang. Kalau buat vaksin ni. So, tanya saya lah. Nah. Saya tak pandai. Saya tak arif. Tapi kalau ditanya boleh tak? Saya kata boleh. Kalau ditanya pasal boleh, saya kata boleh. Ya Allah alam. Ada soalan lain? Mohon maaf. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada Warahmatullahi. soalan dekat bahagian chat ni kan. Dia Ya. tanya, saya ditanya semasa berwuduk, bolehkah kita basuh anggota wuduk 4 atau 5 kali sebab takut tak sempurna. Jadi dia kata saya jawab 1 atau 3 kali dah memadai. Kalau apa ni, macam mana dia tanya, kalau setelah kali kalau banyak kali boleh membazir. Adakah jawapan dia tu betul, dia kata. Dia tanya. Okey, baik. Terima kasih pada yang bertanya. Terima kasih pada Ji yang menyampaikan soalan ini. Nah. Yang ni kita ni yang wajib satu. Yang kedua Nabi kata sunat. Yang ketiga dapat sunat dan sunnah. Yang keempat makruh, yang kelima boleh jadi haram. Sebab membazir. Benarlah jawapan yang diberi oleh sahabat kita tu tadi. Nah, kalau keempat dah jadi makruh dah. Dia suruh takat tiga saja Nabi suruh. Allah Ta'ala suruh sekali. Tapi kita takut ayat tu tak sampai, tak rata. Maka kita dua kali dan meniga-niga kalikan mengikut sunat dan sunnah. Sunat kalau kita buat tiga kali, sunnah ikut cara Nabi buat. Itu buat secara tiga kali. Tapi tak puas juga nak buat empat kali. Bila buat empat kali dia jadi makruh. Buat kali kelima jadi haram kerana dia membazir. Jadi benarlah jawapan yang diberi oleh sahabat kita itu tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ji. Ji sihat dah ke? Alhamdulillah saja, tak demam dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah yang menyembuhkan. Alhamdulillah. Allahu syafi. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang mendoakan sahabat-sahabat kita yang sakit nah. Terima kasih sangat-sangat. Doa yang kebaikan itu dikembalikan kepada semua juga nah. Alhamdulillah. Bahagianya berukhuwah. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi. Kak Jana. Kak Jana. Ya, saya. Pasal wuduk eh. Wuduk. Sebenarnya kita ada dah air semayang tu. Tapi bukan berapa pun. Saja nak membarui. Kita pergi ambil sekali lagi. Sedangkan kita sudah ada. Jadi kita pun kata saja aku mengangkat hadas kecil. Adakah perbuatan kita tu makruh ataupun sebagainya? Okey, baik. Terima kasih, Kak. Nah, saya ada baca dah minggu lalu, minggu sebelum ni berkenaan dengan kelebihan berwuduk di dalam kitab Jauhar. Nah, ada satu hadis Rasulullah cerita, kalaulah kita ni dah ada wuduk dah, wuduk itu belum kita gunakan. Maksud dia wuduk yang ada dekat kita tu kita tak gunakan untuk bersolat apa. Kita tak gunakan untuk baca Quran. Wuduk tak guna lagi. Tapi masih lagi ada. Masih lagi ada. Kalau kita nak memperbarui wuduk, maka itu makruh. Makruh. Tetapi wuduk yang ada dekat kita, kita kata tadi nak keluar tadi sembahyang duha. Wuduk sembahyang duha tadi masih ada lagi. Ingat boleh dah simpan sampai ni. Kalau kita nak memperbarui, dapat pahala sunat. Sebab apa? Sebab wuduk tadi, walaupun ada, tapi kita dah guna. Kita dah guna untuk solat kita. Maka wuduk itu wuduk dah diguna. Walaupun dia tak batal. Kalau kita nak ambil, dapat pahala sunat. Tapi kalau kita nak tak mau ambil, tak mengapa. Tetapi kalau wuduk yang dah ada, dia tak dan guna lagi untuk apa-apa amalan. Kemudian dia nak pergi ambil. Tak apalah ambil. Bila. Lah, padahal ada lagi. Itu makruh. Sebab membazir. Faham cikgu? Tak tanya. Okey. Okey, ada ada soalan seterusnya.
Ada lagi satu soalan Assalamualaikum. dalam chat tu. Alalan Assalamualaikum cik. Ustazah. Cik. Waalaikumsalam. Siapa Mak ni? Nga. Oh ya ya Mak Nga, apa khabar Mak Nga? Sihat ke? Tak berapa nak sihat Ustazah. Tahu apa nak sihat, Masya Allah. Tapi dapat seorang lagi positif juga. Allah. Subhanallah, subhanallah. Allahu syafi, Allahul kafi, Allahul ma'afi. Allahul ladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah. La haula wala quwata illa billah. Sabar Mak Nga no. Sabar Mak Nga. Allah sayang tu nah. Siapa tu? Adik ke anak ke? Menantu dan cucu. Allahu akbar, Allahu akbar. Maha hebatnya Allah. Maha hebatnya Allah. Sabar Mak Nga nah. Allah sayang tu. Soalan makna Iya. tentang kita punya ceramah dulu dalam niat. Niat, lafaz dan melakukannya kan. Nah, sekarang ni Mak Ngah duk susah hati dengan solat-solat Mak Ngah selama ni. Sama ada diterima atau tidak. Kerana niat ada, masa niat tu ada, masa kita melakukan kita punya apa? Niat, kita punya pandangan tu dia lain. Contoh, kita tengah baca surah, fikiran kita, oh, kain aku tak dibasah hujan. Oh, cucu aku tak makan lagi. Oh, ada saja yang sebalik tu. Selama ni, bila Mak Ngah tengok balik rakaman, terima kasih Cikgu Ji yang merakam, rasa tak ada apa selama ni, selama berpuluh tahun punya punya amalan, rasa tak ada. Macam mana kita nak baharui ataupun nak perelokkan balik ataupun nak ya Allah tak tahu macam mana nak buat ya Allah. Ya Allah, terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Mak Ngah. Terima kasih Mak Ngah. Apa yang Mak Ngah bagi tahu di sini sebenarnya kalau tanya pada sahabat-sahabat atau tanya pada orang lain, semua ada perasaan yang sama Mak Ngah. Semua ada perasaan yang sama di dalam solat kita. Kita niat kerana Allah Ta'ala. Nah, kita niat dan kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam tengah-tengah kita baca, kita diganggu, dibisik dalam hati kita tentang masalah luar yang kacau. Kita jadi, apa jadi pada ibadahku ini? Nah, apa jadi pada sembahyangku ini? Diterima ke tidak? Kadang-kadang dah lari niat dah keluar daripada tu. Kata sembahyang kerana Allah. Allah yang maha besar. Tapi hang fikir. Nah, hang fikir cucu hang tak makan. Adakah cucu itu lebih besar daripada Allah? Tidak, ya Allah. Allah yang maha besar. Namun hati hamba ini terlalu mudah sangat diganggu juga. Kita minta pada Allah, no. Sama-sama minta pada Allah. Allahumma taqabbal minna salatana tam. Waghfir lana dhunubana am. Wala tu'adzibna yawmal qiyamah. Ya Allah, terimalah seluruh amalan solat kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan azab kami di hari kiamat nanti, ya Allah. Itulah munajat yang mampu minta, ya Allah. Apa yang kita nak buat pada amalan yang terlalu, buat juga, Mak Ngah. Buat juga-juga bagi pada Allah. Buat juga-juga demi hari niat. Aku nak memperelokkan, aku nak memperelokkan. Kalau nak ditanya tentang khusyuk ke tidak, memang kalau ditanya pada siapa-siapa pun, tak berani nak mengaku. Hatta diri saya sendiri, bahkan seorang sahabat Nabi SAW, apabila ditanya tentang kekhusyukan, maka tak berani mengaku mereka. Apatah lagi kita, no? Jadi insyaAllah, Mak Ngah, perasaan yang ada pada Mak Ngah, ada juga pada saya. Mungkin ada juga pada sahabat-sahabat yang lain. Sama-sama kita memperelokkan hari demi hari, hari demi hari. Allah Ta'ala bagi perasaan tu hadir sebab Allah sayang ni. Nah, Allah nak suruh kita banyak menangis kerana dia. Allah Ta'ala nak suruh kita banyak menangis kerana takutkan dia. Kerana setitis air mata yang menangis kerana takut kepada Allah akan memadamkan neraka. Nah, insyaAllah, Mak Ngah nak. Mak Ngah tolong doa untuk saya sama nak. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Sama-sama kita kasih. Kongsi. InsyaAllah. Sama-sama kita kongsi. Iya, sama-sama Mak Ngah. Makasih Mak Ngah. Assalamualaikum Saja.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ada lagi satu soalan dekat chat box ni. Dia kata dia pernah dengar solat Isyak Afdal dilewatkan. Jadi dia tanya apa maksudnya tu. Okey, Mungkin dalam baiklah. keadaan tertentu agaknya lah. Okey, baik, baik, baik. Allahuakbar. Baik, terima kasih, Ina. Afdal dilewatkan. Yang ni adalah satu masalah yang terpencil bagi orang yang dah yang tidur. Bila dia tidur, dia bangkit, maka dia boleh buat pada lewat-lewatnya. Dan pada lewatnya, waktu orang semua tidur, dia bangkit sembahyang Isya. Maka ketika tu afdal lah dia buat. Tetapi bagi orang yang macam sedap lagi kita ni, boleh duk tunggu tengok TV apa yang tak buat. Saya tengok TV. Apa sembahyang Isya lagi lambat lagi bagus. Dia akan pegang kepada perkataan tu. Nabi pesan sebaik-baik manusia orang yang sembahyang di awal waktu. Bersolatlah di awal waktu. Pasal apa Isya nak dilewatkan lebih baik? Sebab dalam keadaan sunyi, ketika itu keadaan suasana orang semua tidur, kita je dengan Allah. Apa menghakiskan rasa rasa riak. Tu kalau kata dia ada tugas lain, contoh kata dia dengar kuliah ke, dia ada dalam mana-mana majlis ceramah ke, tak apalah. Tapi kalau duduk saja-saja ni, maka afdolnya bersolat di awal waktu. Nah, itu yang paling afdol. Kalau hak yang afdol dibuat selewat-lewat waktu, itu bukan daripada hadis yang sahih sebenarnya. Nah, itu di antara hadis yang dhaif. Apa maksud hadis dhaif ini? Itu yang saya bagi tahu. Sanad dia mungkin salah seorang daripadanya itu yang disebut sebagai gharib. Jadi boleh nak beramal, namun tengok dulu. Di antara waktu insya tu dia ada kerja apa? Dia ada tugasan apa? Nah, jadi ketika tu maka dia raikan dulu kalau tugasan itu yang melibatkan orang ramai ataupun ukhrawi akhirat. Tapi kalau dia tengok gambar atau dia tengok TV nak bagi habis satu rancangan tu, satu siaran tu, tak apa. Isya ni sembahyang lagi lambat lagi bagus. Yang itu tak benar. Yang tu tak boleh. Ya? Yang tu termasuk di dalam orang yang melalaikan solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Taza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Janita, sihat dah adik Janita? Alhamdulillah Taza. Alhamdulillah, kurniaan Allah nak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala baik. Allah Maha, Allah Maha baik dia sayang Taza kat kita semua. Ahli keluarga semua sihat no? Alhamdulillah Taza. Kata apa lepas dah daripada fasa yang membimbangkan tu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah. Boleh tengok muka Ustazah, ya Allah. Syukur lu sama kawan-kawan. Rezeki Allah bagi lagi Ustazah. Rezeki. Terima kasih Allah. Okey Ustazah, soalan saya Ustazah. Berkenaan macam yang ayat yang ke-6 tu kan, ayat tauhid lah Ustazah beritahu tadi. Targhib. Ayat targhib. Ya ayyuhal insan. Okey. Itulah terasa jugalah yang memang sifat manusia, sifat kita ni yang kata apa suka pelupa, suka lalai. Bila Allah uji sikit kan kita ni kan, kita terasa sangat lah Ustazah. Saya rasa macam ujian yang baru ni memang bukan kata daripada ujian sakit sajalah. Lebih daripada ujian iman sama kot Ustazah noh. Ya. Yang saya rasa tu lah. Sebab kita lalai lama sangat. Allah bagi ujian sikit kat kita, ahli keluarga kita. Kita banyak lah kan Ustazah noh. Soalan saya Ustazah. Nah macam mana kita nak apa ni nak nak apa ni nak nak tunjuk tanda syukur kita lah kan bila kita melepasi satu fasa ujian macam ni lah kita rasa Allah bagi apa ni rezeki kat kita lah kan ha jadi rezeki sehat kembali selepas ujian apakah yang patut kita buat lah yang tu soalan saya tentang. Okey baik, terima kasih Janita. Tanda syukur seorang hamba kepada Allah selepas melalui ujian, dia lagi baik daripada dulu. Kalau sebelum dia menerima ujian, dia mungkin ada sedikit kekurangannya. Maka selepas dia menerima ujian, dia lagi baik daripada dulu. Dari segi pertuturannya, pengisian masanya, solat-solat sunatnya, pekerjaan ibadahnya,
puasanya dan yang lain. Ada penambahan-penambahan kebaikan. Jadi lepas baik sakit tu nampak lagi baik daripada sebelumnya. Itu tanda hamba yang bersyukur. Nah, tanda kita tunjuk kesyukuran pada Allah di atas terima kasih tak akan lebih baik daripada yang dahulu. Kita sendiri tahu. Sebab tu kita kenal diri kita. Siapa kita. Nah, kalau sebelum ni solat kita mungkin kacau bilau. Maka selepas daripada ujian, lebih khusyuk. Nah, lebih khusyuk. Kalau sebelum ni cakap-cakap kita banyak lara. Maka selepas daripada kita diuji, lebih terisi cakap-cakap bahasa kita. Nah, ruangan-ruangan masa yang Allah Ta'ala bagikan. Itu tanda hamba yang bersyukur. Wallahu a'lam. Baik, Tazah. Terima kasih, Tazah. Sama-sama, InsyaAllah. kasih. Assalamualaikum, Tazah. Waalaikumsalam, ya Kak Sima. Sihat Kak InsyaAllah. Sima? Alhamdulillah, bolehlah. Ha. Ya Allah, sekarang lama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni Ya, apa? silakan. Nak tanya, macam bila kita solat, apa kita niat nak solat sunat lah. Adakah kita apa kena sebut macam katalah kita solat sunat awabin? Perlukah kita mesti sebut kata sunat awabin ataupun memadai kah? Hanya memadai kita sebut kita nak solat sunat. Itu macam tu. Okey, baik-baik. Kak Syuma, kita kena sebut. Kita kena sebut awabin. Sebab kalau kita tak sebut, dia jadi sunat mutlak. Eh? Sebab sembahyang sunat ni banyak. Dia ada awabin, dia ada duha, dia ada taubat, dia ada hajat. Maka kita kena sebut. Itu yang kata ta'arud tu. Nah, kena ada ta'arud. Jadi, kalau kata kita tak sebut, sembahyang sunat tu sah. Nah, dia cuma jadi solat sunat mutlak. Sah tetap sah insyaAllah. Tapi kalau solat fardu, dia tak sah lah kalau kita tak sebut. Solat sunat dia sah cuma dia tak jadi awabin, dia jadi mutlak. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama, kasih. Okey. Ada soalan lagi? Ambillah. Ha? Habis dan habisnya saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah dan kurang itu adalah diri saya sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Jazakallahu khairan jaza. Kebaikan yang banyak untuk sekalian sahabat-sahabat yang bermurah hati mendoakan kebaikan dan kesejahteraan untuk sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada hadiah yang lebih tertinggi, yang lebih terbaik daripada hadiah doa. Terima kasih indahnya dalam berukhuwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultani. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.